Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita masuk ke materi yang terakhir atau minggu yang terakhir terkait topik geologi lapangan. Nah, dalam topik geologi lapangan ini nanti kita akan bagi menjadi tiga bagian, tiga materi. Adapun materi yang pertama adalah peta. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah foto udara. Di foto udara, penampakan dari bentang alam yang ada di bumi. Nah, gimana caranya agar bentang alam ini bisa kita bawa-bawa kemanapun? Ya, yang gampangnya adalah kita buat atau kita proyeksikan untuk menjadi peta. Nah, gimana cara buat petanya? Nah, ini caranya. Jadi, kita membuat yang namanya garis kontur untuk bisa mengidentifikasi yang mana yang tinggian, yang mana yang rendahan. Dan setelah itu, nantinya kita juga bisa buat yang namanya penampang melintang. Ini adalah A dan B, yang nantinya hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini sama ya, kita juga ada buat foto udara yang kita coba buat menjadi peta. Ini adalah peta topografinya. Dengan ada beberapa peta simbol-simbol geologinya, dan kemudian kita buat semacam penampang ya, penampang melintang dari A sampai B, yang kemudian kita proyeksikan menjadi dua dimensi, tapi proyeksikannya adalah komponen Z dan komponen X. Oke, jadi kalau tadi sudah melihat seperti itu, jadi sebenarnya peta itu apa sih? Jadi peta tuh ada macam-macam kan tadi, ada peta situasi, ada peta topografi, peta geomorfologi, peta bencana alam, peta lintasan, peta geohidrologi, peta tinjau, peta bahan galian, peta aliran sungai, peta irigasi, peta demografi, peta penyebaran penduduk, dan macam-macam yang lainnya. Jadi peta tuh apa sih? Nah, jadi peta adalah suatu gambaran bentang alam yang diperkecil, dilukiskan pada satu lembar kertas sehingga orang menjadi mudah mengenal, melihat, dan membawa, serta mudah membawanya. Nah, di sini maksudnya adalah mudah mengenal dimaksudkan Anda dapat mengetahui di mana Anda atau teman Anda berada. Kemudian mudah melihat dimaksudkan Anda mudah mengetahui dan mengenal bentang alam yang letaknya berdekatan. Kemudian mudah membaca karena pada peta dituliskan keterangan-keterangan yang diperlukan. Yang berikutnya adalah mudah membawa dimaksudkan dengan membawa peta tersebut, Anda tidak merasa terbebani. Karena nggak mungkin dong kita bawa-bawa foto udara digulung-gulung dan sebagainya, itu tidak efektif. Nah, jadi secara umum peta itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah peta situasi, yang kedua adalah peta tematik, yang ketiga adalah peta topografi. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah peta situasi. Peta situasi adalah peta yang menggambarkan situasi alami daerah yang bersangkutan. Situasi alami yang dimaksud adalah keberadaan sungai, letak puncak gunung, letak puncak bukit, gunung, danau, laut yang dapat ditemui dan dilihat langsung di lapangan. Keadaan yang merupakan hasil rekayasa manusia antara lain jalan, sekelokan, desa, batas wilayah, kemudian bendungan dan sejenisnya kerap kali ditambahkan pada peta situasi. Yang berikutnya adalah peta tematik. Sesuai dengan namanya, peta tematik. Artinya, peta yang memberikan gambaran tentang suatu tema tertentu. Contoh, ada peta aliran sungai, peta penyebaran ibu kota kecamatan, peta tutupan lahan, peta potensi sumber daya air, kemudian juga ada peta multi rawan bencana, dan macam-macam lainnya. Nah, ini adalah peta yang berikutnya, yaitu peta topografi atau juga disebut sebagai peta rupa bumi. Jadi kalau kalian mendapatkan peta judulnya adalah peta rupa bumi, itu sebenarnya nama lain dari peta topografi. Nah, gimana Pak cara mendapatkan peta rupa bumi untuk di Indonesia? Nah, untuk peta rupa bumi di Indonesia kalian bisa download di tanahair.big.go.id. Nah, karena yang mengeluarkannya adalah Badan Informasi Geospasial. Nah, kemudian tadi ya, jadi peta ini merupakan sebuah peta yang memperlihatkan bentuk penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. Yang dimaksud dengan roman muka bumi meliputi relief atau bentang alam, drainase adalah pola aliran air, dan kultur atau hasil rekayasa manusia. Nah, dalam peta topografi yang merupakan
gambaran vertikal atau proyeksi ortogonal dari penggambaran angka-angka hasil pengukuran geodetik di lapangan. Sebuah peta topografi yang lengkap selalu disertai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, skala peta. Yang kedua, nomor lembar peta dan nama geografinya. Yang ketiga, deklinasi. Yang keempat, kedudukan lembar peta terhadap lembar peta yang lainnya. Atau nama lainnya adalah Badwiser. Ini bahasa Belanda ya, Badwiser. Jadi, index to adjoining sheet. Yang kelima adalah garis kontur. Yang keenam adalah bentang alam atau relief, bentukan alam, drainase, kultur. Yang terakhir ada legenda. Nah, yang berikutnya adalah pada umumnya skala peta dituliskan di bagian bawah garis batas gambar peta diikuti dengan nomor lembar peta dan nama geografinya. Kemudian sudut yang dibentuk antara arah utara magnetik dengan arah selatan geografis itu disebut sebagai sudut deklinasi. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung-singgung ya bagaimana kita mendapatkan peta topografi dengan ada unsur yang namanya kontur. Nah, artinya apa kontur-kontur? Jadi ada beberapa sifat garis kontur meliputi. Kalau dia satu garis kontur, ini merupakan bentukan garis melingkar atau lengkungan yang tertutup. Kalau dua garis kontur dapat sejajar bila kelerengan bentang alam dengan landaian teratur. Dua garis kontur letaknya dapat mendekat, kemudian akan menjauh bila kelerengan bentang alam relatif tidak teratur. Contoh, dua garis kontur atau lebih letaknya dapat semakin renggang bila kelerengan tebing semakin landai. Dan ada juga dua garis kontur atau lebih letaknya dapat semakin rapat bila kelerengan tebing semakin curam. Dua garis kontur atau lebih letaknya dapat semakin rapat sekali atau bahkan menjadi berimpit bila kelerengan tebing semakin curam atau merupakan tebing yang vertikal. Bahkan ada tebing-tebing yang sudutnya itu hampir 90 derajat. Apabila daerah makin tinggi, maka lingkarannya terbentuk akan semakin tinggi. Gambaran serupa dapat pula ditunjukkan oleh suatu bentukan depresi, tetapi cara menggambarnya berbeda. Bagian kontur terdalam diberi garis putus-putus. Oke. Nah, kemudian kita memasuki peta geologi. Jadi peta geologi itu apa? Peta geologi adalah gambaran penyebaran satuan batuan di permukaan. Kedudukan dan struktur batuan dilengkapi dengan 1. Keterangan tentang urutan batuan. Yang kedua, penampang geologi, gambaran rekonstruksi di bawah permukaan. Nah, ini adalah contoh dari peta geologi di mana bagian yang warna hijau ini adalah satuan batuan. Jadi, warna ini mencerminkan dari warna dari satuan batuan yang ada di peta tersebut. Kemudian, kalau nanti kalian melihat ada garis dengan strip itunya, itu menunjukkan kedudukan, jadi ada strike dan dip atau jurus dan kemiringan. Kemudian ada juga yang seperti gerigi ini adalah lambang dari struktur sesar naik. Nah, ini ada juga yang bentukan seperti ini. Nah, ini adalah tanda lipatan, jadi lipatan itu ada yang sinklin dan antiklin. Kemudian kalau ada tanda-tanda putus-putus seperti ini menandakan adanya ketidakselarasan di dalam peta geologi. Hal yang sama juga ketika kita mendapatkan beberapa kenampakan dari batuan non-kristalin. Contoh, misalnya kita ketemu di sini ya, ada yang namanya kontak intrusi. Nah, ini nih kontak intrusi nih ya. Nah, ini antara satuan batuan sedimen dengan intrusi batuan beku di sini. Nah, jadi ini bisa kita tampilkan di sini ada batas kontak intrusi. Kemudian yang nggak kalah penting adalah nanti simbol batuan pada kolom dan penampang geologi. Nah, dan ini udah standar ya, jadi kalau nanti bulat-bulat itu adalah konglomerat. Kemudian kalau batu pasir ini kita anggap titik-titik dan nanti warnanya adalah kuning. Kalau silstone tadi ya ada semacam titik-titik terus ada garisnya, warnanya biasanya hijau ketuaan gitu, hijau keabuan. Nah, ini ada shell atau serpi. Nah, biasanya serpi ini kadang-kadang kita gambarkan dia garis-garis saja dengan warna hijau. Kemudian ada limestone. Nah, limestone ini paling simpelnya dia mirip kayak tumpukan batu bata kalau simbol dengan warna biru. Kemudian yang lainnya ini lebih mudah saja untuk pembagiannya. Nah, ini untuk yang batuan beku intrusi biasanya warnanya merah dengan ada tanda plus. Kalau yang dia intrusif atau yang lebih kristalin tadi ya, nah ini bisa pakai lambang simbol ini. Kalau yang ekstrusif
bentukannya warna V ini, dan biasanya warnanya adalah krem. Kemudian ada juga yang metamorfik. Metamorfik biasanya lambangnya seperti ini, tapi kadang-kadang disimbolkan dengan warna ungu. Oke, kemudian yang paling penting juga jangan melupakan tadi ya, hukum steno. Jadi prinsip perlapisan batuan, kemudian juga ada jurus atau strike dan kemiringan atau dip untuk batuan sedimen. Kemudian ada tubuh batuan untuk batuan beku. Kemudian penyebaran di permukaan yang kita kenal sebagai hukum V dan hukum potong-memotong, baik itu intrusi ataupun sesar. Gak kalah penting, tadi adanya ketidakselarasan juga termasuk ke dalam kolom ke kolom geologi. Ini tadi ya, bagaimana kita menggambarkan kolom stratigrafi atau kolom geologi dimulai dari limestone sampai ke siltstone dengan adanya tadi ya lambang ketidakselarasan kalau seandainya ada erosional surface. Nah, ini tadi bentuk tubuh batuan beku. Ini pernah saya jelaskan juga di materi batuan beku dan deformasi kerak ya. Jadi ini adalah pembentukan ataupun struktur-struktur primer atau bentukan dari batuan beku. Yang berikutnya ada strike dan dip. Jadi strike dan dip adalah pengukuran yang dilakukan untuk mendeskripsikan kedudukan batuan di permukaan bumi dan sudutnya dari bidang horizontal. Nah, jadi kalau seandainya lebih mudahnya adalah strike itu adalah perpotongan bidang miring dan bidang horizontal. Nah, ini tadi ya, kita dapatkan nih batasnya, ini yang kita sebut sebagai strike. Nanti dipnya itu adalah besaran sudut vertikal pada arah tegak lurus strike. Nah, ini. Jadi ini sudutnya berapa sih dari bidang yang kita buat ini? Nah, itu dia untuk strike atau jurus dan kemiringan. Nah, gimana cara ngukurnya? Jadi cara ngukurnya itu nanti saya akan... ini ya, akan saya kasih juga video yang bagaimana mengukur strike dip di lapangan, atau nanti juga asisten akan menjelaskan lebih detail terkait tentang pengukuran strike dip. Oke, jadi yang dilakukan dengan kompas geologi biasanya azimut dan inklinasinya. Nah, ini untuk menyatakan kedudukan suatu bidang ya. Jadi kalau seandainya simbolnya gini, kalau kalian melihat ada simbol seperti ini, nah ini kan 65 ya. Berarti kan kita tahu nih strike-nya adalah N45. Taunya dari mana, Pak? Taunya kita ukur pakai ini busur. Nih, diukurnya dari sini nih, diukurnya dari sini. Nih, diukurnya dari sini, kita buat garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus. Kemudian ini arahnya ke sini ya. Bisa 45, bisa juga ke 225 ya. Nah, sekarang kita lihat aja dipnya kemana. Dipnya ternyata ke kuadran 2. Nah, kalau teman-teman pernah ingat ya, di bagian ini, kan ada kuadran ya. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 sampai 360 atau 0 ya. Nah, kalau seandainya, ini kan arahnya kemana nih? Arahnya ke southeast ya, atau ke arahnya ke kuadran 2. Maka otomatis strike-nya yang tadi ya 45. Simpelnya adalah arah dari dipping atau arah dari kemiringan adalah kuadran ditambah satu kuadran gitu. Ditambah satu kuadran berikutnya. Jadi misalnya gini, strike-nya adalah 45 north 45 east ya. Maka otomatis karena 45 ini termasuknya adalah kuadran 1, maka otomatis deep directionnya masuk ke kuadran 2. Kuadran 2 tuh kalau di mata angin berapa? Berarti southeast ya, atau tenggara. Maka tulisannya adalah 65 southeast. Oke, misalnya kalau yang ini kan kita tahu 12, arahnya kemana? Arahnya ke 2 ini ya, ke kuadran 1, yaitu northeast. Nah, tulis di sini adalah 12 northeast. Nah, strike-nya berapa? Silakan nanti diukur. Nanti akan dapatkan nilai 350. Oke ya. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Kalau seperti ini gimana? Kan ini tegak lurus ya. Nah, ini gampang. Arah direction-nya ke selatan kan? Tulis aja berarti 42 derajat south. Dan berarti ininya karena dia 42 arahnya ke south, maka otomatis dia ininya arah strike-nya adalah 90.
itu ya. Nah, ini juga sama. Mendapatkan 36 derajat ke west. Ini kalau kita mengikuti aturan tadi ya, northeast. Bisa juga northwest tapi tidak umum. Nanti malah bingung. Ya udah kita pakai aturan yang ini aja. Karena takutnya nanti kalian bingung memahami kalau seandainya menggunakan northwest. Sama aja sih sebenarnya, cuman nanti jadi ketukar-tukar ininya, apa kaliannya. Oke, kalau seandainya seperti ini gimana? Ya, ini sama aja sebenarnya. Kan kita buat ya, arahnya berarti north 45 derajat west. Nah, ini ingat-ingat. Ini north 45 derajat west. Tinggal tambahkan aja, apa namanya, arahnya berkebalikan. Jadi, misalnya kalau N45 west, berarti otomatis dia kita tinggal tambahkan aja 90 derajat dari westnya ya tadi ya. Kan berarti N45 west, berarti otomatis dia masuknya ke ini. Ke mana? Ke 135 ya, berarti 90 tambah 45 berarti 135, atau sama dengan N135 east. Dengan deep directionnya tadi 20 southwest. Oke? Okay? Ini juga sama kan, ini masih yang N10 ya. Kalau N10 gimana? Ya tadi sama aja, kita buat 10 dulu, kemudian arahnya 45 northwest. Nah, seperti ini bentukannya. Oke ya, kemudian N60 juga sama. Nah, seperti ini, pasti arahnya ke southeast. Nah, kalau seperti ini gimana nih? N75 nih setara dengan berapa? Lihat aja nih, dia northeast kan? Berarti 75 itu, N75, berarti karena dia northeast, northeast berarti tinggal dikurangin aja dari 90 derajat. Nah, maka akan kita dapatkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, boleh aja sih sebenarnya 90 tambah 75 kan. Nah, kita dapat 165 ya. Nah, 165 derajat aja dibuat di sini. Nah, nanti setelah 165 derajat, tinggal kita tambahin 60 northeast. Jadi sebenarnya boleh 0 kurang 75 gitu, boleh juga, nggak ada masalah sebenarnya. Oke, ini untuk blok diagram. Nah, gimana cara penampilannya? Ini juga sama sebenarnya. Kita bisa ngelihat nih arah perlapisannya kemana. Lihat ke bawah, maka kita buat dia jadi garis lurusnya seperti ini. Ini garis, kemudian garis ininya dipnya ke bawah. Nah, kalau seperti ini gimana? Yang ini sama aja. Kita lihat di sini kan arahnya kan ke sini kan ya, strike-nya kan. Ini arahnya kan ke sini kan, strike-nya kan. Nah, dipnya kemana? Dipnya ke bawah. Oke ya. Oke. Nah, ini juga sama. Kan kita bisa lihat kita mau ke arah mana nih. Nah, kalau kita bisa lihat yang ini. Nah, ini ada dua nih arah strike-nya. Ini ke sini, terus ke bawah. Yang ini ke sini, terus ke bawah. Kalau ini sama. Ini ke sini, terus ke tengah. Yang ini ke sini, terus ke tengah. Tadi ya, juga sama seperti itu. Kalau ini, kalau ada tanda seperti ini, berarti dia tidak ada arah dipping-nya atau arah dipping-nya 0 derajat. Nah, ini sama ya tadi. Bagaimana untuk melanjutkan? Nah, ini adalah 30 derajat ya, tinggal diterusin aja nih 30 derajat ke arah sini, 30. Nah. Oke, kemudian yang ini juga sama, ini jadi anti-clean, yang ini jadi sin-clean. Oke, ini untuk bagaimana kita membuat dari peta 3 dimensi. Ini kan dari penampang ya. Nah, ini blok diagram, kemudian kita buat peta. Petanya seperti ini, kemudian kita buat penampangnya dari gambar peta tersebut. Ini juga sama, untuk menggambarkan kedudukan lapisan, kita juga bisa
melihat dari outcrop yang di sini. Nah, ini kalau kita buat rekonstruksinya. Jadi bagian X dan Y kita semacam kita potong ya, kita apa? Sayat gitu kan. Kita sayat bagian bawah, maka kita tinggal lihat aja nih yang bagian-bagian ini tuh ada di mana. Kan ini yang terdekat berarti 45 derajat ya. Ini juga sama, di sini 45 derajat, di sini 45 derajat, di sini 45 derajat. Tinggal kita tandain aja nih. Oh, di bagian ini akan ada ini ya, batasan antara yang warna coklat dengan warna kuning. Kemudian yang bagian ini nanti akan ketemu batas antara warna kuning dengan warna biru, dan begitu seterusnya. Nah, caranya gitu ya, caranya nanti ditambah-tambahin, tadi ditandain dengan menggunakan ini ya, penggaris dengan sesuaiin dengan garis kontur yang tampak di dalam peta. Dan ini adalah menggambar penampang topografi. Oke, ini untuk lapisan mendatar, untuk peta dan diagram bloknya seperti ini. Nah, diagram blok dapatnya dari mana? Ya tadi, dari kontur yang kita dapatkan di peta. Kemudian, ini adalah diagram blok. Jadi, ini untuk lapisan mendatar, ini untuk yang lapisan miring, ini untuk yang lapisan tegap. Jadi, beda-beda ya, menyesuaikan dengan kondisi real di blok diagramnya. Nah, ini untuk yang lipatan, ya tadi ada anticline, ada syncline tadi ya. Jadi anticline itu yang puncaknya ke atas, yang sedangkan syncline puncaknya itu di bawah. Jadi anticline dan syncline adalah istilah geometri yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur perlipatan dalam batuan berlapis, di mana batuan tua muncul di pusat atau di sayap lipatan. Struktur ini juga dapat dikenali berdasarkan kedudukan atau strike dan dip yang seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Nah, ini untuk yang lipatan menunjam ya, tadi penggambarannya seperti ini. Nah, ini juga sama, kita akan dapatkan penggambaran model seperti ini. Ini adalah struktur dom. Jadi struktur dom itu mirip seperti struktur sinklin ya. Jadi dia ada di bagian bawah yang paling tua nanti. Jadi ini adalah ini ya, ini dom kubah. Jadi kubah itu yang tersingkap paling atas itu adalah yang paling tua, sedangkan yang paling bawah itu untuk yang cekungan, ini yang paling muda ada di tengah-tengah. Nah, ini kubah dan cekungan. Nah, ini blok diagramnya. Kemudian yang berikutnya ada ketidakselarasan. Nah, kalau menggambarkan ketidakselarasan, gampang. Kalau di dalam blok diagram kan jelas ya, karena ini kan bentukan tiga dimensi. Jadi di bagian ini kita akan bentuk seperti erosional surface. Ingat, karena ini juga adalah bentukan dari ketidakselarasan, maka ini kita sebut sebagai ini ya, bidang erosional di bagian ini. Ini juga sama, untuk ketidakselarasan kita bisa dapatkan di bagian ini. Nah, ini untuk penggambaran sesar. Nah, kalau untuk penggambaran sesar paling simple adalah kita menggunakan blok garis ya di sini ya, untuk menunjukkan bahwa adanya pergeseran di daerah tersebut. Nah, ini untuk yang penampang tadi, bagaimana kita membuat penampang dari beberapa pengukuran singkapan, kan bingung kan ya, ini menerusnya kemana dan lain sebagainya. Nanti kita buatkan model seperti ini untuk penarikan batas di peta. Jadi kita ambab di bagian ini nih adalah ya warna coklat semua sampai sini batasnya. Kemudian yang bagian ini adalah warna hijau. Ini juga sama ya, sampai sini berarti warna biru semua dengan batas tadi ya, batas putus-putus, karena kita nggak tahu nih karena ketersediaan datanya juga nggak menyebar dengan baik. Jadi ya kita anggap ini batas yang kita interpretasikan. Dan ini juga sama, nanti kita buat garis tegas di bagian yang kita tahu di sana ada batasnya, dan kita buat garis putus-putus kalau seandainya kita nggak tahu nih kemenerusannya sampai mana. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, nah ini untuk yang penyebaran lapisan akan lebih lebar pada topografi yang landai dan lebih sempit pada topografi yang terjal. Dan ini untuk yang penyebaran lapisan lebih lebar pada kemiringan dip yang lebih kecil. Nah, kalau seandainya lebih sempit pada dip yang besar atau tegap.
kan dia dipnya 90 ya, berarti nanti dia akan lebih tipis untuk jarak garis konturnya. Yang berikutnya ada hukum penyebaran batuan dan topografi, yaitu mengukur mengikuti hukum V atau V rule. Nah, kalau seandainya dipnya searah slope, nah bentukan V rule-nya adalah seperti ini. Nah, ini kalau seandainya dia berlawanan slope, nah, arah V rule-nya berkebalikan. Kemudian kalau dia lapisan tegak, bentukannya seperti ini untuk V rule-nya. Sedangkan ini adalah yang lapisan mendatar. Dan ini adalah dip yang searah slope tetapi lebih kecil derajatnya daripada slope tersebut. Nah, ini untuk penentuan garis strike. Simpelnya adalah ya tadi bidang batas dari lapisan yang berbeda ya. Bisa biasanya di lapisan sedimen itu sangat jelas. Dan kadang-kadang susah tuh ngukurnya. Nah, kalau di lapangan kita bisa menggunakan papan jalan untuk memproyeksikan kemenerusan dari bidang perlapisan tersebut. Nah, ini ya tadi untuk penggambarannya bagaimana nanti untuk mengukur strike-nya. Ini untuk penarikan kemiringan. Nah, nanti dari titik-titik tersebut kita akan dapat rekonstruksi dari penampang. Nah, ini tadi perpotongan garis kontur dan strike-nya di bagian ini. Nah, ini adalah konstruksi rekonstruksi dari penampang dan ini adalah titik kedudukan dari lapisan. Nah, jadi nanti bentukannya seperti ini. Nah, tinggal ditandain aja nih di batas-batas dari lapisan yang berbeda dan kita hitung aja berapa ketinggian kontur yang ada di dalam peta tersebut dan kemudian kita rekonstruksi di penampang melintang. Oke, demikian untuk materi yang pertama ini. Cukup panjang ya karena memang materinya cukup padat. Silakan untuk bertanya di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan. Dan kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, silakan bisa mengerjakan kuis baik itu di Idols ataupun di Emas 2 untuk melanjutkan ke chapter ataupun materi selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.